Enak banget. Hi guys, welcome back to my channel. Iya guys, accept dulu guys. Promo dulu nih. Mas, suaminya nih gak mau bantuin istrinya bikin YouTube. Kenapa ya? Bingung deh. Suaminya deh kayak gitu deh. Kenapa ya? Oke, guys, kita akan review makanan yang ada di rumah ini. Bukan review takjil. Oh, review takjil yang semuanya ini dimasak sama istri itu dari tangannya sendiri. Bukan juga. Bukan, itu kan kamu tega banget. Jadi ngapain? Jangan, aku harus ngapain ngomongnya. Ini kita akan, ini makanan buka puasa yang harus wajib banget kalau di rumah kita. Cuman di kurang cireng enggak ada, cuman banget sih. Yang wajib banget ada di sini adalah kurma. Nah, itu. Kurmanya juga belum ada ya, Audi. Kurmanya enggak ada ya. Lagi diambil dulu sama Audi ya, guys. Kurmanya kurma. Nah, ini paling wajib. Oke dah, Bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Terkait YouTube Student. Nah, ini paling wajib. Ini buat YouTube aku. Oh, salah. Salah ya? Kalau kamu berarti gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, aku enggak selembut itu. Enggak, aku kan bukan cewek yang lembut. Assalamualaikum, guys. Gitu. Halo, guys. Kan suaminya pakai petasan, istrinya juga harus petasan banting dong. Oke, guys. Jadi ini kan udah ada nih, kalau bahasa itu kalau buka puasa wajib banget makan kurma. Ini kurma apa ya? Ulin kurma apa namanya? Ajwa. Oh, Sukari. Ini namanya kurma Sukari. Jadi kurmanya itu lembut sekali. Ini siapa nyebut tarik? Jayus nih. Eh, abang tuh semenjak jadi bapak-bapak jayus banget tau. Kenapa ya? Terus, nah ini dia. Yang kedua adalah yang ini. Ini es nata de coco. Jadi Enggak. Es Bandung. Udah sering nyembet banyak. Enak banget sih emang cireng. Aku juga suka banget. Oke, guys. Cireng. Terus abis itu ini nih, ini namanya es Jakarta, tau gak? Es Kencana, karena bikinnya di rumah Kencana. Yeay, apa nih jenisnya? Es Pondok Indah. Enak. Jadi dalamnya itu ada nata di koko. Dan juga ada... Ada kelapa. Jadi gampang banget, cuman sirup, susu kental manis, kelapa sama nata de coco. Bang Atas sukanya cuma kayak gitu doang memang. Gak suka yang es yang aneh-aneh. Bener. Terus ada... Selanjutnya ada ini. Apaan itu? Kolak ya? Eh, mau dong. Cobain kolak. Ada ini dulu deh. Ini dulu. Ini adalah... Namanya... Namanya bubur kampiun. Iya gak sih? Bubur kampiun. Kan lagunya. Kampione, kampione. Kalau aku makannya digabung semua. Nah, ini digabung nih, guys, nih, jangan dipisah-pisah. Digabung sama telur kuningnya. Bukan, cenil. Cenil. Kamu cenil deh sama aku. Centil. Kamu kali centil. Ih, kamu cenil banget deh. Enak banget. Enak banget deh. Aku suka banget ini cenil. Ini dari siapa sih enaknya? Dari Mini kan biasanya. Bukan. Dari fans tercinta, makasih ya, love you guys. Terus abis itu kolak. Handphone kerja, pap. Pap. Dan juga aku suka banget makan pap dulu, kirim pap. Tapi kalau kolak, aku suka tuh kolak uteng. Ini kayak kolak uteng deh. Karena ada cenilnya. Eh, kolak uteng itu paling enak. Nah, aku kan suka kolang kaling. Nah, kalau ada kolak ini biasanya aku masukin cenil. Enak. Beli di mana? Mana nih? Bisa kalau beli yang banyak nih buat buka puasa. Enak. Enak kan? Bagusnya bener-benernya sama kayak aku masa. Enggak mungkin. Kan bau-bau makanan bagusnya belum kata. Beda 6 kilo doang. Hah? Aku ambil kalau kelihatan sih. Astagfirullah. Enggak, kalau kata bau kalau mau mandur kan. Kecil kelihatannya kurus gitu.
Kali gini, kalau Mbak Mawanur kan berat badan segitu abis ngelahirin. Kalau aku tuh enggak loh katanya gini. Mbak ntar abis ini kita bareng ya. Aku turun lagi. Iya udah kurus banget sih guys. Enggak, belum kurus lah. Kalau mau balik lagi kayak kurus pertama kali hamil 10 kilo lagi. Kurus banget nih. Sayang, sayang. Ayang mau diapain? Jangan digigit dong. Sini coba dirasain deh kalau pipinya digigit rasanya. Sini 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 nggak mau sini dulu please cobain sekali sekali. Jadi kita selanjutnya adalah nah, ini. Sekali dulu sekali. Dirasain rasa sakitnya sini deh. Enggak. Saya nggak, aku coba sekali aja please. Udah. Ih curang mas. Lanjut ah. Seng. Oke, selanjutnya. Apas. Ya itu sakit aku bagian pipi, makanya jangan gigit pipi aku. Nanti kalau udah lebih kecil. Ngelehernya kayak vampir. Berarti saya gak mau digigit. Ya udah guys, ini kita selanjutnya adalah cakwe. Nah, kalau ini kesukaan kamu. Iya betul, tapi kenyang banget Seng. Ya udah. Nah kalau cakwe aku harus banget buka puasa ada cakwe. Kenapa? Karena nggak tau, aku dari dulu suka banget makan ini. Nah, sama semua adik-adiknya Mama Nur juga Arsha tuh. Arsha sampai apalagi gini. Arsha sampai sembunyi-sembunyi gini. Sampai dikasih ke anak. Jadi dia makan. Dia makannya sampai di bawah baju. Jadi ntar kalau ada bunda gini, ntar kalau ada bunda gini. Kemarin di pojokan kan? Iya di pojokan. Bunda, boleh kasih aku lagi? Anu Arsha. Iya, itu dia makan 5 biji. Kayak gini 5 biji coba. Ini selanjutnya ada klepon nih. Kan Mama Nur. Ini kamu sayang. Nah, kalau ini kesukaan aku. Pernah enggak sih makan sampai pusing? Ini aku pusing banget. Udah enggak kuat lagi. Tapi kalau aku makan sampai pegel ya? Aku udah capek banget, udah kenyang banget. Pegel banget aku ngunyah. Aku udah enggak bisa sumpah kenyang banget aku sekarang. Makan dikit banget, as. Enggak mau, Mbak, I love you, Mbak. Kalau makan kurus nanti aku juga kurus. Mbak, nanti kan kita bareng. Kalau makan kurus. Zumba jadi, tapi aku belum boleh Zumba, bolehnya treadmill jalan kaki doang kata dokter. Tapi kan waktu itu dulu kita baikan di Zumba juga kan? Balikan. Zumba gue. Itu Zumba, Be. Ih, Bapak ini agak-agak jayus. Enak ya? Juga suka sih. Jadi buat Mama Nur, kalau misalnya buka puasa itu yang paling wajib ya itu ikan kurma. Terus es-esan yang manis-manis. Terus apalagi yang wajib cireng. Kalau Bapaknya sih cireng ya. Ya cireng. Terus Kalau lupis enggak puasa juga Mama Bapaknya makannya lupis setiap hari. Jadi kalau selama bulan Ramadan cireng, kurma, es ini. Es apa nih? Es bahagia. Es penuh indah hatinya. Cuman itu doang kalau wajib di buka puasa kita ya. Kalau apa? Dari kebiasaan dulu Mama Nur sama sekarang? Kalau dulu pasti... enggak sih. Sama aku tuh kalau dulu sampai sekarang buka puasa harus cakwe. Harus gorengan. Makanya aku tuh dulu siap Ramadan itu berat badannya pasti naik. Kan bisa orang turun ya. Aku sama bulan puasa. Nah, ini selanjutnya ada gorengan guys. Tempe, bakwan, tahu, dan nasi. Nontong. Selama puasa kalau gorengannya sama. Kalau makanan yang beratnya enggak. Ada tuh ada nasi kuning enak banget. Kamu mau kan nanti? Oh, insya Allah. Apa enggak mau makan? Aku suka sop. Sop-sopan. Biar mau dibeliin sop. Mau apa? Sop apa aja? Sop pai kambing mau. Dibeliin sop pai kambing. Sop buntut, sop pai kambing. Ya tolong beli sop. Mana Iki? Okay, guys. Sini. Kenapa di luar-luar Iki? Kenapa ya kayak gitu? Kan apanya di sini ya? Enggak keluar-keluar gitu. Enggak usah di sini. Tadi saat masa Iki bilang gini. Farah dia lagi sakit hati karena Farah pergi sama Aldo. Keluar pergi berdua. Dia sakit hati. Nanti kita bikin review lagi kue lebaran. Ini suaminya sama ini menyiksa. Tapi katanya Iki mau pindah. Sosmed lagi aku bilang, "Lah, sekarang lagi bagus, ntar kalau Iki pindah jadi jelek kan?" Oh, kalau misalnya Iki mau pindah ke situ gak apa, bayar, tapi gajinya 500.000 doang mau. Biarin. Gitu. Mendingan apa, mendingan sama Farah? Oh, mau Farah. Oh, ini seru, bersihin. Pas. Bersihin tai-tainya.